Halo guys, di video kali ini kita akan melihat fakta yang begitu sangat mencengangkan. Kenapa Putri Aryani bisa tersingkir dan hanya menempati di posisi keempat pada ajang America Got Talent. Produser musik ini mengungkapkan bahwa pihak sponsor menginginkan Adrian dan anjingnya untuk tampil show di Las Vegas. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita lihat bagaimana videonya. Guys, I'm disappointed, I'm sad. Guys, I know why she lost, but it's all rigged. You think about this. The America's Got Talent program need to make money. So you think it's all it's voted? I don't think it's voted. I think it's crap. They give the winner the dog guy because a Las Vegas casino is sponsoring the whole show. The $1 million comes from the sponsor who's going to be showing this product at the casino. The casino had the same wins. They go, all right, guys, we're the most marketable product. Do we want people to come and listen to Ariana Grande sing? I don't think she's going to get bumped on seats in Vegas. I don't see it. She's going to be great as a performer who goes around performing everywhere. But being an attraction to a casino, that's for a dog. That's for a dog. A magic dog that can do all these tricks is the sort of thing that people would pay money for in Vegas. Did she need to win? No, she's already a superstar. She's going to be bigger than ever anyway. So she has a box. She's one. She's left. That's my opinion. I could well be wrong. Comment below if I am. Atau dibikin-bikin, bahasa gampangnya itu telah disetting ya sedemikian rupa agar Putri Aryani kalah. Think about this. The America's Got Talent program need to make money. So you think? Ya, program America Got Talent memerlukan pemasukan ya guys ya, memerlukan uang. Oleh karena itu dia menjual programnya ini kepada bandar judi kasino di Las Vegas ya. So you think it's all yeah, it's voted? I don't think it's voted. I think it's crap. Menurutnya voting suara itu adalah bohong, adalah omong kosong belaka ya. Semua itu yang menentukan bukan voting ya, tapi dari pihak sponsor yang menginginkan Adrian dan anjingnya untuk tampil di Las Vegas. Jadi voting itu bohong ya. They give the winner to the dog guy because dan mereka memenangkan Adrian dan anjingnya untuk show di Las Vegas. Ya, sponsor Las Vegas Casino mengeluarkan jutaan dolar untuk Amerika Got Talent. Dan dari pihak sponsornya itu menginginkan Adrian yang masuk juara pertama dan show di Las Vegas karena itu mendapatkan masukan yang besar untuk bandarnya itu ya. Sponsoring for sure. The $1 million comes from the sponsor who's going to be showing this product at the casino. The casino have a say in who wins. They go, all right, guys. Oke, kasino berhak menentukan siapa pemenangnya. Nah, poinnya itu di sini ya, guys ya. Dan kalau yang biasa dulu ya. They go, all right, guys, we want the most marketable product. Do we want people to come and listen to Ariana Putri sing? I don't think she's going to get bums on seats in Vegas. Ya, menurutnya, apakah Putri Aryani itu tidak juara pertama, juara kesatu? Ada yang menonton ketika panggil show di Las Vegas? Tentu tidak ada, dan tidak semua orang itu suka penyanyi yang berpikir bebas, di mana Las Vegas itu terkaya yang begitu sangat bebas dengan perjudian dan aktivitas-aktivitas negatif yang lainnya. Tentu
portfolio. But being ya Putri Aryani tidak perlu juara satu ya guys, karena dia sudah hebat. Dia sudah hebat dan bisa menjadi penyanyi top dunia yang terkenal dan show di seluruh dunia. But being an attraction to a casino, that's for dollar. That is for a dog. A magic dog that can do all the tricks is the sort of thing that people would pay money for in Vegas. Ya, semua orang di Las Vegas akan membayar Adrian dan anjingnya untuk tampil show ini ya. Dan itu membuat begitu banyak daya tarik dari orang-orang di Las Vegas untuk menonton Adrian dan anjingnya ini. In Vegas. Did she need to win? No, she's already a superstar. Ya, apakah Putri Aryani perlu untuk menang? Tidak perlu, karena dia sudah menjadi superstar dunia, guys. Seluruh orang di dunia ini sudah melihat Putri Aryani bagaimana bakatnya yang begitu sangat luar biasa dan membanggakan Indonesia di kancah internasional. She's gonna be bigger than ever anyway. So she hasn't lost. Ya, Putri Aryani itu tidak kalah ya guys ya dalam kompetisi ini. Tapi dia dikalahkan oleh sponsor yang menginginkan Adrian dan anjingnya untuk juara dan tampil di Las Vegas. Putri Aryani telah menjadi bintang dunia yang begitu sangat bersinar ya guys ya. Semoga karirnya begitu sangat melejit setelah ini ya. She hasn't lost. She's won all this. That's my opinion. Could well be wrong. Oke guys, itu dia fakta yang sangat menyenangkan ya, membuat kita semua terkejut bagaimana fakta Putri Aryani itu bisa kalah dalam kompetisi ini, karena hasil votingnya itu dimanipulasi dan tidak ada hubungannya hasil voting itu dengan penentuan juara ya. Yang ada hubungannya itu dari pihak sponsor yang menginginkan Adrian dan anjingnya untuk tampil show di Las Vegas, karena itu akan menghasilkan banyak uang pemasukan dari pihak sponsor. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik pada sesama, berbuat baik pada alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya.